Bang, apa sih itu, Bang? Berisik banget. Tahu tuh ganggu aja sih. Ini pintu kok kebuka? Emang lu nggak tutup tadi? Orang ditutup tadi, udah dikunci pula. Coba lihat, Bang. Wah, ngajak ribut. Wah, riseng ini, woi. Siapa yang tutup? Bukannya gue takut ya? Ini harus dikasih pelajaran. Itu barang kok bisa di situ? Bukannya kita udah pindahin tadi ya? Lah iya, mana gue tahu? Aduh, ini ada yang janggal nih. Yaudah yuk, pindahin yuk. Abang duluan. Sosok imut lu. Duluan sih, Bang. Ya elah, ngangkat gitu enggak, aja. Ini jadi berat sekarang. Wah, suka ngadi-ngadi lu. Ini lu bantuin lu, lihat. Cobain. Gitu, bisa. Coba. Maki macam apa sih lu? Gak bisa diangkat. Ya makanya bantuin dong. Ah. Gimana sih? Berat banget kayak ngangkat besi. Enak, Mak.
pijitan yang paling enak tuh di kampung Kucir itu cuman emak. Aku sering mijit kemana-mana, udah gak terasa. Udah emak deh, is the best di kampung Kucerit. Nanti aku kasih apartemen. Biar emak hidupnya lebih modern lagi, ya mah. Sampai tahu pelanggannya lebih banyak lagi yang mijit sama emak. Aduh enak, mah. Ini baru enak. Bopak, hei. Bopak. Bang. Bang. Bang Bopak. Assalamualaikum, Bang Bopak. Hei. Bang, bangun, Bang. 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 Bang, bang bangun, Bang. Bang. Apa sih? Bang Bopak, ngapain di kuburan? Tidur di mana? Eh. Astagfirullah. Tuh. Ngapain Bang Bopak tidur di kuburan? Tuh, lihat deh sekeliling. Iya, makanya kita bangunin Bang Bopak. Aku tahu, Pero. Malik, Iqbal. Kamu mau ngerjain aku, kan? Hah? Mau nakut-nakutin aku? Maksudnya apa sih? Hah? Lagian, Bang Bopak. Iya, Bang Bopak ngapain tidur di sini, coba? Nah, buktinya aku dibawa ke sini. Justru kita yang nanya ngapain tadi makanya dibangunin tidur di kuburan. Malik, Pero, Iqbal. Aku tuh tadi dipijitin sama Mak Rohimah. Karena aku kelelahan abis bisnis dari Dubai. Bercanda. Dipijit sama Mbok Rohimah. Kok bercanda? Emang aku dipijit? Dipijit siapa? Mbok Rohimah. Sudah jelas Mbok Rohimah itu udah meninggal seminggu yang lalu. Nah, ini kuburan siapa? Kuburan siapa? Lihat ini mangkep. Astaga, lanjut. Ya Allah. Mbok Rohimah itu udah meninggal seminggu yang lalu. Kenapa gak bilang dari tadi sih? Ini kan dibilang, Bang Bo. Bang Bopak. Lah. Tapi aneh banget ya sih, gimana ceritanya bangku bisa ada di sini? Itu gue pertanyaannya. Hmm.